Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y12s atau Vivo V226 ya. Seperti inilah tampilan belakangnya. Jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar ya teman-teman ya. Lupa kunci layar, pin pola atau password itu nanti caranya sama saja ya. Oke, kita coba dulu ya, iseng-iseng siapa tahu bisa ya. Kita acak dulu. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya. Ini kita coba 000999 salah semua ya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke. Kita ulangi lagi 88. Oke. Ini tadi udah salah ya. Bisa kita lihat ya, di sini sudah kita coba namun tetap salah ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y12s atau untuk Vivo Y20 itu nanti sama saja teman-teman ya, untuk cara mengatasi lupa kunci layar ya. Atau kita juga buatkan full video nanti ya untuk cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y12s atau Vivo Y20 itu sama saja teman-teman ya. Oke, simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Dan tentunya seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya, saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Kita matikan dulu HP-nya hingga benar-benar mati. Setelah HP benar-benar mati, selanjutnya kita lakukan penekanan tombol kombinasi ya teman-teman ya. Kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas. Jadi pastikan tombol-tombol kita ini normal ya teman-teman ya. Bang, bagaimana jika tombol volume atasnya rusak ya? Nggak bisa teman-teman, harus diganti dulu ya teman-teman. Oke, jadi fungsi dari penekanan tombol kombinasi ini untuk masuk ke Vivo Facebook, lalu kita masuk ke Vivo Recovery teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman ya. Kita tekan dan tahan tombol power dan volume atas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini, selanjutnya HP akan masuk ke Vivo Facebook ya. Nah seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ya. Selanjutnya di tampilan ini kita turunkan menggunakan volume bawah ya. Oke, kita pilih recovery mode karena nggak bisa ya kalau disentuh ya. Kita turunkan menggunakan volume bawah. Selanjutnya untuk OK-nya kita gunakan tombol power, maka dia langsung masuk ke recovery mode ya teman-teman ya, atau Vivo Recovery teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar hingga HP masuk ke Vivo Recovery ya. Kita tunggu saja, masih loading ya. Oke, pokoknya disimak terus, jangan skip ya biar tidak gagal paham, karena nanti prosesnya sangat lumayan panjang ya. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini sudah masuk ke Vivo Recovery teman-teman. Oke, jadi pastikan kalian sudah paham ya, jika kita melakukan seperti ini semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya, baik foto, kontak maupun akun Google ya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih clear data, selanjutnya kita pilih clear chassis, selanjutnya kita pilih OK ini ya teman-teman ya, agak silau, kita pilih OK, maka dia langsung proses clear chassis. Bisa dilihat sudah selesai untuk clear chassisnya. Selanjutnya kita pilih return, lalu kita pilih clear all data ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih OK di sini ya. Nah ini ya, jadi saya ingatkan lagi, semua data yang ada di HP akan hilang ya teman-teman ya, jika kita melakukan recovery mode seperti ini teman-teman. Oke, kita pilih OK di sini ya. Nah ini, maka dia langsung proses penghapusan data, semua data yang ada di HP akan hilang. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini tidak lama untuk prosesnya ya, yang lama itu saat loading ya. Oke, saat loading setelah selesai proses web data seperti ini teman-teman ya. Kita tunggu saja, masih proses web data ya. Jadi pastikan HP jangan sampai drop ya teman-teman ya. Jika drop sambil dicas nggak apa-apa ya, daripada nanti mati di tengah jalan ya. Oke, ini masih proses web data ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai teman-teman ya. Kalau di sini mungkin sekitar 30 detikan. Nah ini sudah selesai ya. Selanjutnya di sini kita pilih saja return ya teman-teman ya, di tampilan clear it ini teman-teman. Oke, kita pilih return, selanjutnya kita pilih kembali lagi, lalu kita pilih restart, lalu kita pilih OK. Maka selanjutnya di sini HP akan restart atau loading ya teman-teman ya. Di sini lumayan lama ya, jadi pastikan HP jangan sampai drop ya teman-teman ya. Mungkin sekitar 10-15 menit ya teman-teman ya. Oke, kita percepat saja prosesnya agar tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Oke, setelah kita percepat akhirnya sudah tampil ada tampilan halo seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita naik-naik saja untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google. Nanti akan kita sambungkan ke jaringan WiFi dulu ya teman-teman. Oke, jadi sekalian nanti akan kita buatkan tutorialnya untuk bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y12s atau untuk Vivo Y20 sama saja ya. Nah ini bisa kita lihat ya, pada pojok kiri atas ada icon gambar gembok ya, ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman. Oke, untuk memastikan nanti kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa teman-teman. Oke, di sini kita pilih untuk lokasinya tentunya Indonesia, lalu kita pilih berikutnya, di sini kita pilih setuju.
Oke, kita tunggu. Nah, ini bisa kita lihat di sini masuk ke hubungan ke WiFi. Kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi untuk memastikan ya tentunya apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Oke, kita sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot juga bisa ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu, masih proses menyambungkan. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini sudah tersambung. Kita tunggu, di sini membutuhkan sinyal yang stabil atau internet yang stabil ya. Kita percepat lagi sedikit ya biar tidak kelamaan di tampilan ini ya, di proses ini ya teman-teman ya. Oke, setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini langsung saja kita pilih jangan salin ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih saja jangan salin. Oke, dan selanjutnya kita tunggu sebentar lagi, masih proses ya. Kita tunggu sebentar. Oke, masih memeriksa info. Kita tunggu sebentar lagi, bisa kita lihat ya. Di sini tetap minta kunci layar teman-teman atau PIN ya. Karena di sini kasusnya lupa kunci layar, tentunya kita nggak bisa ya. Langsung saja di sini kita pilih gunakan akun Google saya. Selanjutnya kita tunggu, masih memeriksa info lagi teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini kita dibawa ke tampilan seperti ini, verifikasi akun ya teman-teman ya. Oke, kita fokuskan dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, verifikasi akun perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google ya, yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya. Oke, sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja, namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok, ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google, dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi ya, karena untuk memastikan tadi teman-teman apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya teman-teman. Oke, untuk cara bypassnya langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman, karena di sini banyak sekali yang masih gagal ya. Oke, jadi pastikan jika kalian mengikuti prosedurnya, saya pastikan akan berhasil 1000% ya teman-teman. Oke. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut tentunya jangan lupa dibantu like dulu ya teman-teman, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman. Di sini masih sama seperti tadi teman-teman, masih terkunci akun Google karena masih ada logo di pojok kiri atas ya, ada logo gembok, ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat ya, di sini masih terlihat jelas ya untuk logo kunci layarnya atau verifikasi akun Google-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya. Di tampilan ini langsung saja kita tekan tahan secara bersamaan volume bawah dan tombol volume atas ya teman-teman. Oke, jadi pastikan tombol-tombolnya normal ya. Kita tekan tahan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol volume atas seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya akan ada notifikasi untuk tollback-nya. Nah, seperti ini ya. Aktifkan tollback, di sini kita pilih saja aktifkan. Selanjutnya kita ulangi lagi teman-teman karena tadi hanya notifikasi. Nah, seperti ini kita tekan lagi, maka di sini tollback sudah aktif ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di tampilan ini kita gariskan huruf L secara cepat, jangan sampai terputus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih setelan tollback ya. Caranya kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di tampilan ini kita scroll menggunakan dua jari ya. Harus dua jari, kalau satu jari nggak bisa ya teman-teman. Di tampilan setelan tollback ini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini, harus dua jari ya, kalau satu jari nggak akan bisa ya teman-teman. Oke, kita gunakan dua jari untuk men-scrollnya. Aduh, tertekan ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih setelan developer, kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya. Nah, seperti ini ya, di tampilan ini kita pilih setelan developer, kita ketuk sekali dan kita ketuk dua kali untuk membukanya, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih jelajah dengan sentuhan ya, kita hilangkan centang pada jelajah dengan sentuhan nih teman-teman. Oke, caranya seperti tadi, kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih oke. Nah, seperti ini, kita ketuk dua kali. Oke, di sini centang pada jelajah dengan sentuhan sudah nonaktif ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita pilih kembali hanya satu kali ya teman-teman ya, hanya mentok di setelan tollback ini ya. Ingat, hanya sekali mentok di setelan tollback ini, jangan sampai entah kita sengaja atau tidak sengaja tertekan tombol kembali ini ya teman-teman ya, di pojok kiri atas atau kiri bawah ini. Jika kita tidak sengaja menekan tombol kembali ini, kita nggak bisa melanjutkan lagi teman-teman ya. Oke, jadi misalnya kita tidak sengaja menekan tombol kembali, kita nggak bisa melanjutkan lagi teman-teman ya. Kita harus reset ulang lalu mulai dari awal lagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita pilih keyboard braille teman-teman ya. Oke, di tampilan ini kita pilih keyboard braille. Nah, ini. Lalu selanjutnya di tampilan ini kita pilih siapkan keyboard braille yang paling atas ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pilih setelan. Lalu selanjutnya di sini kita centang pada keyboard braille tollback ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pilih oke.
Lalu setelah kita centang pada keyboard Braille Tallback tadi, kita bisa kembali-kembali terus hingga ketampilan hubungkan ke WiFi ya teman-teman. Oke, kita pilih kembali-kembali terus hingga ketampilan kehubungkan ke WiFi. Oke, kita pilih kembali lagi. Oke, kita pilih kembali lagi. Nah ini selanjutnya di tampilan hubungan ke WiFi ini kita nonaktifkan dulu Tallbacknya ya. Caranya seperti tadi, kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol volume bawah ya teman-teman. Oke, jangan lupa kita nonaktifkan dulu Tallbacknya. Nah seperti ini, di sini Tallback sudah nonaktif ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih lihat semua jaringan WiFi. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih tambahkan jaringan baru. Oke, selanjutnya di tampilan ini kita tekan dan tahan pada tombol spasinya ya. Kita tekan dan tahan seperti ini, lalu kita pilih keyboard Braille Tallback ya. Nah ini di tampilan ini kita pilih keyboard Braille Tallback ya teman-teman. Oke, jangan sampai lupa ya Tallbacknya, jadi dinonaktifkan dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita pilih aktifkan di setelan aksibilitas ya. Oke, di tampilan ini kita pilih yang atas, lalu selanjutnya di sini kita pilih menu aksibilitas yang atasnya ini. Selanjutnya kita centang pada pintasan menu aksibilitas, selanjutnya kita pilih izinkan, lalu kita pilih oke. Maka di pojok kanan bawah ada ikon gambar orang, atau ini adalah pintasan dari menu aksibilitas. Lalu selanjutnya di sini kita klik saja pada gambar orang ini teman-teman, atau pintasan dari menu aksibilitas. Selanjutnya kita pilih asisten. Selanjutnya kita tunggu sebentar, lalu di sini kita pilih keyboard ini teman-teman. Oke, lalu kita pilih keyboard berikutnya yang bawah ini. Oke, selanjutnya di sini kita ketikkan saja open setting ini teman-teman. Oke, kita ketikkan saja open setting, selanjutnya langsung kita kirim seperti ini, maka akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita pilih saja yang icon Google sebelah kiri teman-teman. Oke, di tampilan ini kita pilih Google, maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di atas kita hapus ya, untuk open settingnya kita hapus, dan kita ketikkan saja huruf V ya teman-teman. Kita ketikkan saja huruf V, maka akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Bisa dilihat hanya huruf V. Selanjutnya kita pilih V App Store ya teman-teman. Oke. Oke, kemudian masih banyak sekali yang gagal. Bang, bagaimana jika tidak ada tampilan V App Store? Bang, bagaimana jika tampilan keyboard Braille-nya tidak ada atau tidak tampil untuk keyboard Braille-nya? Lebih baik kalian reset dulu, lalu ikuti step-stepnya mulai dari awal lagi teman-teman. Oke. Langsung saja di sini kita pilih saja V App Store ya teman-teman. Saya ulangi, jika tidak tampil untuk V App Store-nya, kalian reset dulu lalu ulangi lagi dari awal ya teman-teman. Oke, kita pilih V App Store ya teman-teman. Nah, seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih saja izinkan di tampilan V App Store ini ya. Kita pilih izinkan. Selanjutnya kita pilih setuju. Di sini bisa kita lewati saja. Lalu di atas kita ketikkan saja ACT atau Activity Launcher ya teman-teman. Oke, kita ketikkan saja ACT, dia sudah tampil ya teman-teman. Bisa dilihat ya, di sini ada dua pilihan, kita pilih yang bawah ya teman-teman ya, atau kita pilih yang warna apa ini, hijau toska apa ya teman-teman. Oke, di sini ada dua pilihan untuk Activity Launcher, kita pilih saja yang bawah. Kita pilih dapatkan nih teman-teman, atau kalian bisa klik saja untuk di activity launchernya ya. Oke, di tampilan ini kita pilih activity launcher yang bawah, atau kalian bisa langsung klik dapatkan ya. Di sini intinya kita download dulu ya untuk activity launchernya teman-teman. Oke, bisa kita lihat ya, di tampilan ini kita pilih saja yang bawah. Nah ini teman-teman, ini ada dua, kita pilih yang bawah, lalu selanjutnya kita pilih dapatkan. Oke, kita tunggu. Di sini proses mendownload sangat cepat sekali karena ukurannya sangat kecil ya teman-teman ya. Kita tunggu masih proses. Nah ini sudah selesai, selanjutnya langsung saja kita pilih buka. Kita tunggu masih proses loading ya. Oke, selanjutnya di atas kita ketikkan saja factory test ya teman-teman ya. Nah ini di atas atau di kolom pencarian kita ketikkan saja factory, biasanya sudah tampil ya. Kita tunggu masih delay. Oke, kita tunggu sebentar. Nah ini sudah tampil, selanjutnya langsung saja kita pilih factory test ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, kita pilih factory test, maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Di sini banyak pilihan, kita pilih saja yang nomor 2 ya. Oke, kita pilih yang engineering test yang nomor 2 dari atas, kita klik saja, maka selanjutnya kita akan dibawa tampilan seperti ini. Di bagian atas ada tampilan engineering test 1, engineering test 2 yang tengah, dan engineering test 3 yang sebelah kanan ya. Nah ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih yang engineering test 3 yang sebelah kanan, kita pilih saja seperti ini. Selanjutnya di tampilan ini kita pilih saja back to home ya. Nah ini yang paling atas, kita pilih back to home. Selanjutnya di sini kita pilih initial to English yang bawah ya. Oke, kita tunggu, biasanya di sini agak delay sebentar.
Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, harap sabar. Oke, bisa kita lihat ya. Ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y12s atau Vivo 2026 V2026 yang kendalanya lupa kunci layar, dan langsung kita hapus untuk bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini langsung saja kita hapus untuk activity launcher atau peluncur aktivitas karena tidak kita gunakan lagi teman-teman ya. Oke, kita tekan lama, selanjutnya kita pilih uninstall, lalu kita pilih oke. Nah, ini karena sudah tidak dipakai lagi teman-teman. Oke. Di sini bahasanya masih bahasa Inggris. Lalu selanjutnya kita ganti saja bahasanya, kita buka pengaturan. Kita tunggu. Selanjutnya kita scroll ke paling bawah atau kita pilih sistem ya. Nah, ini di tampilan pengaturan kita pilih saja sistem. Nah, ini teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih language and input. Nah, ini. Selanjutnya kita pilih language dan kita pilih add language, lalu kita pilih bahasa Indonesia. Kita tunggu. Nah, ini selanjutnya kita tekan pada garisnya ini ya. Kita tekan hentakan lalu kita geser ke atas, maka dia langsung berubah menjadi bahasa Indonesia teman-teman. Oke. Di sini prosesnya sudah selesai, namun di sini akan kita nonaktifkan untuk pintasan dari menu aksesibilitas ya teman-teman karena sudah tidak kita gunakan lagi teman-teman ya. Oke, di tampilan ini kita bisa nonaktifkan saja, kita pilih kembali di pengaturan lagi ya. Kita pilih kembali. Nah, ini bisa kita lihat ya, agak delay atau hang. Biasa seperti ini setelah di bypass biasanya agak delay ya, agak berat ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi, masih delay, dia nggak bisa disentuh. Nah, ini teman-teman ya, harap sabar, jangan kaget ya, memang seperti ini setelah di bypass biasanya delay ya. Oke, kita tunggu, kita coba lagi ya, kita geser. Nah, ini sudah bisa. Selanjutnya kita pilih kembali ke pengaturan lagi ya. Sabar ya teman-teman, ini masih agak delay ya, agak delay sedikit. Kita pilih kembali ke pengaturan. Oke. Atau kita bisa cek dulu untuk tentang ponsel ya. Nah, ini kita tes, kita buka tentang ponsel. Oke, bisa kita lihat untuk tentang ponsel, nama perangkat Vivo V2026, untuk versi Androidnya 11 ya, kita klik. Dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Mei 2023 ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita coba kita nonaktifkan untuk pintasan dari menu aksesibilitas ya. Kita buka pengaturan lagi ya, kita nonaktifkan untuk menu pintasan aksesibilitas. Kita buka pengaturan, selanjutnya kita cari pintasan dan aksesibilitas. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita scroll paling bawah, kita pilih aksesibilitas. Nah, ini. Selanjutnya kita pilih menu aksesibilitas, lalu kita hilangkan centang pada menu aksesibilitas, bisa dilihat sudah hilang. Jadi seperti ini teman-teman ya, cara mengatasi HP Vivo Y12s atau Vivo Y20 yang kendalanya lupa kunci layar sekaligus kita hapus akun Google-nya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya, karena untuk tipe ini banyak sekali pemakainya dan banyak sekali yang request ya, dan masih banyak yang gagal untuk cara bypass FRP akun Google-nya teman-teman. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.